Oke, ini adalah WiFi smoke detector, salah satu smart sensor yang ditenagai oleh baterai yang layaklah untuk dipakai karena mungkin masih masuk akal juga. Nah, karena di speknya ini static current-nya cuma 10 mikroampere dan ya kalau ganti baterai setiga bulan sekali sih masih diterima lah. Tapi kalau kayak door yang sering-sering bekerja itu mungkin nggak layak untuk memakai WiFi. Nah, ini prinsipnya sama. Dia tidak ada yang namanya deep sleep. Ini modul ini benar-benar dimatikan. Ini sama. Nih. Ini tugasnya mematikan. Gasnya mematikan ini. Jadi CB3S ini kalau nggak bekerja benar-benar dimatikan. Nah, semuanya udah dikontrol sama IC Tuya ini. Semuanya udah dikontrol IC Tuya. Terus ini TXRX-nya. Jalur TXRX-nya ada resistor. Ini ada resistor, jadi nge-flashnya tidak perlu menyopot TX nya karena kalau yang door kemarin karena dari IC Tuya nya ini IC Tuya nya ke WiFi nya ada enggak pakai resistor, jadi harus dirusak itu jalurnya karena mengganggu flashing nya. Oke. Nah, tapi triknya adalah di online kan dulu dengan smart life atau tuh ya untuk setting ini sensitivitasnya segala macam, karena kalau udah pakai open beacon kita hanya mendapatkan sensor ada dan tidak ada baterai segala macam, belum belum disupport sama open beacon. Tampilan baterai yang ada di smart life tidak ada, tapi ya yang penting sebelum kita flash kita backup dulu semuanya. Kita backup. Siapa tahu kangen sama itu ya kan. Ya. Oke, begini. Jadi normalnya dia posisi normal dia mati. Kalau ada kita pencet ini atau ini, nanti dia membangunkan si ini untuk CBS ini untuk publish data. Oke ya, jadi ini konfigurasi YAML untuk smoke sensor. DPID nya asal aja karena saya belum menemukan 1, 2, 3, 4 ini ikutin yang kontak sensor. 1 DPID 1 ini topiknya. Kalau aslinya yang memakai smart life ada tegangan baterai dan segala macam, cuman kalau di open beacon cuman bisa mendapatkan ini saja. Nanti kita coba dan kita lihat lognya di open beacon.